Sarwendah pusing dan migran saat penyakitnya kista batang otak kambuh. Sarwendah diketahui mengidap penyakit kista di batang otak sejak 2017. Gejala yang dirasakan Sarwendah selama menderita kista di batang otak yakni pusing dan migran selama beberapa hari. Sarwendah mengaku selama ini penyakit kista di batang otak yang dideritanya belum menunjukkan kesembuhan. Untuk itu Sarwendah kerap merasakan migran hingga berhari-hari akibat mengidap penyakit kista di batang otak. Dikutip dari Tutup TRANS 7 Official, Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023, Sarwendah menceritakan perkembangan penyakit kista di batang otak yang ia derita. "Kadang kalau memang lagi pusing, migrannya itu bisa berhari-hari," ucap Sarwendah. "Jadi kayak migran yang dia datang dan pergi nggak diundang. Walaupun aku minum obat kalau dia lagi sakit banget ya tetap sakit," sambungnya.